Peristiwa pohon tumbang terjadi hampir bersamaan saat Kota Malang diguyur hujan deras disertai angin kencang. Kencangnya angin membuat sejumlah pohon tumbang dan dahan berukuran besar patah. Selain menumbangkan pohon, angin kencang juga membuat bangunan milik warung steak di Jalan Bogor, Kota Malang juga roboh. Papan reklame serta bagian depan bangunan dengan rangka besi ini roboh setelah diterjang angin. Meski tidak sampai ambruk, namun kerusakan yang ditimbulkan oleh angin kencang ini cukup parah. Selain pohon dan bangunan yang roboh diterjang angin, sebuah tembok pembatas yang berada di bibir sungai juga ambruk. Ambruknya tembok pembatas ini sempat direkam oleh warga. Ambruknya tembok pembatas ini didahului dengan tanah longsor di bagian bawah tembok. Material tembok yang longsor juga menutup sebagian aliran sungai. Tadi untuk sekitar pukul 14.30, angin hujan cukup deras dan kencang sekali, disertai angin. Sempat ada laporan korban? Untuk laporan korban, sementara nihil, hanya materi aja. Ya, ada beberapa pohon tumbang dan sempal, terutama ada salah satunya di pohon tumbang di Jalan Arjuna, kemudian pohon sempal di Jalan Bogor, Jalan Jombang, kemudian Jalan Jakarta, Jalan Semarang, dan juga Jalan Halmahera. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara untuk kerugian material masih dalam pendataan. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur.